Konflik agraria di berbagai wilayah di Indonesia meningkat sepanjang tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh pihak khususnya pemerintah harus menunjukkan sikap atau kemauan politik yang kuat untuk benar-benar menyelesaikan konflik agraria yang telah mengakar selama puluhan tahun ini. Meningkatnya kasus konflik agraria terangkum dalam catatan akhir tahun 2022 Konsorium Pembaruan Agraria KPA yang diluncurkan di Jakarta Senin 9 Januari 2023 lalu. Kini Forum Masyarakat Bersatu Hurai memberikan kuasa kepada Dr. Abu Hori SHMH dan rekan-rekan untuk memperjuangkan hak rakyat mengakupasi lahan di wilayah Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Lebih kurang sekitar 450 kartu keluarga. Rata-rata masyarakat menggarap lahan seluas 2 hektar per orangnya. Lahan tersebut terindikasi terhimpit HGU PT PN 7 di wilayah Desa Urai. Dikatakan Dr. Abu Hori, lahan itu menurut masyarakat di Desa Urai adalah lahan tidur. Lahan yang terindikasi telantar dan untuk perkebunan rakyat. Namun di sisi lain, sebagian ada konsesi lahan batubara PT CES yang sudah menambang di wilayah Urai tersebut. Menurut informasi di lapangan, PT Cereno Energi Selaras tersebut bekerja sama dengan PT PN 7 di lahan eksploitasi batubara di lahan non-produktif milik PT PN 7 di Udi Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. Hal inilah yang akan kita telisik dan berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama kepada pihak Kanwil Provinsi Bengkulu, Kantor Pertanahan Bengkulu Utara, Pemda Bengkulu Utara, dan instansi yang terkait lainnya. Supaya masyarakat ini jelas kalau memang lahan di luar HGU PT PN 7, kita akan usulkan melalui program restribusi atau TORA, Tanah Objek Forma Agraria, ataupun masuk dalam kegiatan PTSL. Yang jelas ujar dokter hukum tersebut, masyarakat menginginkan kepastian hukum atas tanah tersebut, ungkap Dr. Bohori kepada awak media 20 Juli 2023 sore.